iya bi. Tuan Prada Indonesia. Boleh saya ambil gambar sikit kenang-kenangan bawa balik Malaysia. Abang Malaysia ke? Ah, Tuan Haji nama siapa? Abi Munir. Oh, dari mana? Dari daerah mana? Madura. Madura. Sudah berapa hari di sini? Boleh cakap? 5 hari. Dalam berapa hari sini? 16 hari. Sekarang sudah berapa hari? Sudah makan? Mau makan sih. Okey, okey. Kalau kita naik. Ah, sudah berapa hari di Tanah Suci? Tanah Suci berapa? 10 hari. Ini umrah kali ke berapa? Ke satu, ke pertama. Yang pertama. Berapa ongkosnya datang sini? Berapa ongkos? Ongkos 30 juta. 32 juta. 32 juta. Dari Madura. Tapi di sini ramai orang Madura dengan Lombok ya. Yang bekerja di sini, yang dorong, yang kedai makan, restoran. Abang kat mana bang? Ampang. Saya Damansara dulu bang. Oh, Damansara. Oh, Malaysia. Ampang sana. Ya. Ampang sebelah mana? Ampang. Ampang Pak ke? Ampang Pak, saya Bukit Indah. Bukit Indah? Ah, Watan, Sriwatan, Kosas. Kotaman Kosas. Bukit Belacan. Bukit Belacan. Jadi Bukit Indah tu nombor 3 dari Min Road lah. Saya dah kerja sana bang, semua tahu dah. Oh ya. Iya tahu dah. Saya punya grup tu ada orang Indonesia. Dia kerja kontrak, dia bawa 5 orang. 40,000. Dia bawa bapa dia, anak, isteri, dia 5 orang. Hasil daripada kerja kontrak saya. Kontrak. Abang kerja kontrak juga ke? Bukan saya, dia. Saya interview dia. Masinda. Gerai satu. Ini pun dari Madura. Oh, anak. Tetangga. Oh, tetangga. Saya sudah sampai Madura. Di mana? Ada nama pulau api-api ke? Api saya pun jumpa dah. Itu apa? Pamekasan. Atlantu. Suramadu. Suramadu. Oh, Suramadu. Saya pergi sana. Saya dekat sana. Saya melancong. Madura ramai orang putih ya? Ada juga. Ramai banyak. Ya, yang ramai kan? Apa ya? Dia boleh cakap Indonesia, kawin Indonesia. Macam mana roti sama dengan Indonesia? Sama dengan Malaysia. Sama eh? Malaysia ni. Ini namanya siapa puan? Maimuna. Yang ni nama? Ya, ya, Anis. Ya, ya, ni tuan nama? Bini. Munir. Ya, ni puan nama? Nona. Oh, Nona Manja. Ya, ni nama? Maimuna. Hai, dua orang. Cik Munir, saya masuk YouTube eh. Assalamualaikum. Daripada Indonesia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh sembang sikit 2-3 perkataan. Sudah berapa hari bila? Alhamdulillah. Sudah on. Sudah on. Okey. Alhamdulillah kita sudah di Mekah 6 hari, kita ada paket 32 hari, ada 16 hari. Dan ini kita sudah berkali-kali ke sini, alhamdulillah. Dan tempat yang senang, bukan jemaah senang juga. Kita bisa dapat tilas di tempat bersejarah, jadi ada unta, ada kuda, ada keledai, dan ada memanah. Dan kupatnya juga okey, the best. Alhamdulillah ada sate unta, ada kambing golek,
Tuan umrah yang keberapa? Ini umrah yang keempat. Yang keempat. Mutawif kan? Ya, mutawif. Okey. Boleh terangkan bagaimana perjalanan umrah dari Indonesia ya, selepas COVID? Alhamdulillah. Selepas COVID ini, kita dari Indonesia sekarang sudah mulai berangsur nyaman, lancar. Ya. Dan alhamdulillah dari Indonesia sekarang sudah di setiap daerah semua sudah ada destination untuk yang direct. Ya. Dan sebagian juga ada yang transit macam di Malaysia, di Singapura, ada yang Brunei. Dan itu dia tiket flight dia naik flight apa, jadi kita bisa transit. Jadi sekarang banyak, bolehlah kita pilih-pilih maskapai penerbangan. Indonesia daerah mana tak? Kita dari Jawa Timur paling ujung. Paling ujung bandarnya? Bandarnya Jember. Dari Jember. Surabaya ke timur lagi. Ya. Berada dekat dengan Bali. Dari sana berapa juta rupiah? Kalau dari Indonesia, kita yang pakai 32 hari itu 40 juta rupiah. Dan yang 23 hari 37. Wah, Indonesia beza dengan Malaysia. Malaysia 10 hari, 12 hari. Ya, ada yang 10 hari, 16 hari pun ada. Tapi kita ramai juga yang lama. Oh, kalau lama 40 juta. Ya, tapi ya, kita pakai shuttle bus. Oh, shuttle. Yang 22 hari, 23 hari, dia 500 meter je. Bagaimana tuan boleh berminat menjadi mutawif? Alhamdulillah, saya awal mula ada kat sini dari 2007 sampai 2011. Dia pernah tinggal di Mekah dan sudah balik akhir dari 2011. Dan sekarang kita hantar jemaah bolak-balik. Setiap bulan kita datang, alhamdulillah. Setiap bulan. Tuan ya, dulu belajar di Mekah. Mekah, ya. Berapa tahun? 5 tahun, 2007 sampai 2011. Masa tu bidang apa? Usuluddin. Kita di Usuluddin di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sama masyayikh di sekitar Masjidil Haram. Itu yang ada grup kecil, ya, betul. Small group dia, ya. Betul. Itu student, ya. Ya, student. Belajar macam tu lah. Macam tu, ya, betul. Macam tu belajar ada dapat ijazah ke, graduation ke, ada combo ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi tuan boleh cakap Arab? Alhamdulillah. Okey, bagi 2-3 ayat cakap Arab mengenalukan kedatangan peserta umrah dari Indonesia. Bahasa Arab. Aywah. Tamam. Alhamdulillah, nahna qadimna min Indonesia ila Saudi mal majmu'a. Kan indana 2 paket. يعني في 32 يوم في و 23 يوم الفرق بين ال 40 يوم لا 30 يوم و 23 يوم هذا بالنسبة هوتيل فندق يعني من فندق لو كان هذا واحد شهر يعني 30 أيام هذا مع الباصات حق فندق ساتل باص و 23 يوم هذا بدون الباصات لأنه قريب ممكن 500 متر كذا ونحن عندنا برنامج حق العمرة يعني من ميقات مختلفة خمسة مرة يعني من تريفل هذا 5 مرة وكمان لو كان جماعة يريدوا أي يعتمر بزيادة نحن نودي إلى أقرب الميقات يعني زي مثل عائشة أو مسجد عمرة وتسع أيام نحن نصلي 40 في مدينة والباقي هذا في مكة لو كان 1-3 يوم في مدينة 9 أيام في مكة هذا 21 يوم لو هذا 23 9 أيام و 11 أو 12 يوم في مكة هكذا. Okay, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih, sama-sama, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya nama Saifullah. Saifullah, okay Tuan Haji, terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi, isterinya Arab. Ah, tak, Indonesia pula. Indonesia, okay. Original. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, Pak Haji, terima kasih. Jumpa lagi. Okay.